Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman dan Islam. Allah bimbing kita, Allah kokohkan langkah kita untuk menuju masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, ahabbul biladi ilallahi masajidihah. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka masjid kampus UGM kita ini semoga termasuk di dalam doa, di dalam hadis, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semoga ya. Dan juga kita semoga yang masuk di masjid ini, orang-orang yang berkumpul di masjid ini sholat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian mimbar subuh ini, juga masuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma amin. Jamaah sekalian, judulnya sih gimana ya? Ya rada bingung saya ya. Tantangan belajar di zaman milenial kayak gue. Memangnya milenial itu apa ya? Apa ya milenial tuh? Milenial apa? Generasi. Iya makanya saya tanya. Milenial itu apa, jamaah? Orang ngerti ya. Milenial dari kata milenium. Lah kalau milenium apa artinya? Apa ya milenium? 100 tahun. Lah berarti simbah-simbah kita dulu itu milenial apa enggak? Yang milenial hanya sekarang apa zaman dulu juga milenial? Ini milenium keberapa sekarang? Ini yang muda-muda ini mahasiswa, ini milenium keberapa? Hah? Milenium keberapa? Panitia, ini milenium keberapa sekarang? Milenium ketiga. Milenium ketiga? Milenium artinya apa milenium? Milenium, 1000 tahun. Kan? 1000 tahun? Berarti milenium keberapa ini? Ketiga. Milenium 1000 tahun ya? Ini panitia kok bingung, saya jadi dikit bingung. Jadi seakan yang milenial itu hanya sekarang. Padahal orang-orang dulu juga milenial di zamannya, tergantung milenium keberapanya. Maka pada dasarnya generasi milenial nggak hanya sekarang, dulu juga milenial. Apalagi kemudian muncul nanti ada sifat-sifat generasi milenial. Wah, apa? Jago multitasking, yaitu nonton TV sambil buka WhatsApp. Ya orang zaman dulu juga bisa. Jadi ada ibu-ibu, kata teman saya, ibunya dulu itu sambil sambil olah-olah bisa umbah-umbah. Sambil masak bisa dengan sambil cuci baju. Oh, bisa. Multitasking lebih hebat daripada multitaskingnya generasi yang disebut milenial ini. Maka pada dasarnya kalau kita bicara tantangan belajar itu juga dialami oleh zaman dulu, bukan hanya sekarang. Cuma bentuk-bentuk tantangan, cuma bentuk-bentuk fisiknya saja bisa jadi berbeda. Tetapi pada dasarnya tantangan belajar itu dihadapi oleh seluruh generasi. Maka kalau kita bicara awarid, bicara hambatan atau tantangan dalam belajar, kita juga menemukan bahwa tantangan itu ada yang datangnya dari ketetapan Allah Ta'ala, ada yang datangnya dari diri sendiri. Contoh tantangan yang dari Allah Ta'ala itu sudah kebawa dari semenjak lahir. Ini ada orang tiba-tiba WA saya, karena saya lulusan psikologi, ditanya, apakah ada informasi
kemana untuk ngetes disleksia. Tahu disleksia ya? Disleksia itu apa ya? Apa? Apa itu? Disleksia apa, Mas? Tahu nggak disleksia? Apa itu disleksia? Apa itu ya? Itulah ya. Jadi ada gangguan-gangguan belajar yang sifatnya bawaan. Nggak bisa membedakan D sama B. Kemudian kemampuan otaknya juga terbatas. Sehingga memang kemampuannya dalam menangkap belajaran juga, pembelajaran juga berbeda. Nanti ada juga yang mengalami gangguan ADHD dan sebagainya. Maka ada hambatan-hambatan yang datangnya dari yang sudah Allah tetapkan. Dan itu bukan kehinaan. Itu adalah cara Allah untuk menguji hambanya, cara Allah untuk memuliakannya dengan cara yang lain. Kemudian ada juga hambatan-hambatan yang muncul karena, nah ini yang paling kita bicarakan, yang karena kita. Dulu di Amerika Serikat ada metode yaitu mengajar anak bisa membaca semenjak dini. 2 tahun usianya, 3 tahun usianya, anak ini sudah bisa membaca. Jadi waktu dia bayi ditunjukkan setiap hari itu huruf-huruf A, B, C, D. Metode yang mirip dengan ini itu mengajarkan anak agar bisa matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga anak nanti ketika usianya 5 tahun sudah pandai berhitung. Keren ya kelihatannya. Jadi 5 tahun anak sudah pandai membaca, 5 tahun anak sudah pandai berhitung. Apa akibatnya? Ketika anak ini dikasih materi tentang membaca dan berhitung semenjak dini tanpa memperhatikan aspek kesiapannya, tanpa melihat umurnya, kalau perlu bahkan masih bayi, masih tergeletak di ranjangnya, sudah dikenalkan dengan huruf dan angka. Anak-anak ini kemudian tumbuh besar dalam kondisi tidak suka matematika, tidak suka membaca. Bisa membaca, tetapi ketika ditunjukkan buku di hadapannya, dia buang buku itu. Jadi kalau cuma cepet-cepetan, maka nanti para pakar membedakan antara learning attitude dan learning skills. Sikap belajar dengan keterampilan belajar. Ini mohon maaf ini yang hadir di sini. Bisa membaca? Tahun ini segera berganti jamaah sekalian. Ini tahun 2018 akhir. Ini tanggal 30 November. Besok sudah tanggal 1 Desember. 1 bulan lagi sudah ganti tahun. Mohon maaf. Sudah berapa buku yang dikhatamkan? Berapa, Pak? Sudah khatam berapa buku, Pak, kemarin, Pak? Tahun ini, Pak? Ini yang muda-muda sudah khatam berapa buku kuliah? Diktat kuliah apa buku kuliah? Ada orang sudah bisa membaca, lancar membaca, tetapi tidak mau membaca. Karena memang beda antara learning attitude dengan learning skills. Antara sikap belajar dengan keterampilan belajar. Lebih penting mana? Menurut kita, lebih penting mana? Senang belajar atau bisa belajar? Senang membaca atau bisa membaca? Lebih penting mana? Senang apa bisa? Yang diajarkan di sekolah itu bisa apa senang? Anak-anak diajari membaca, anak-anak ditanamkan untuk bisa membaca. Bahkan itu jadi target. Kalau perlu masuk SD sudah bisa membaca. Maka di TK-TK, di PAUD-PAUD diajarkan membaca. Diajari keterampilan membaca. Maka lulus TK, sampai ada yang iklan, lulus TK dari tempat ini lancar membaca. Pertanyaannya, kalau anak lancar membaca, apakah kemudian dia suka membaca?
hampir pasti anak-anak yang lancar membaca tanpa ditanamkan kecintaan membaca, mereka akan menjadi anak-anak yang kelak membenci membaca. Ini juga nyambung dengan urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'muru abna'akum bis-shalah wa huwa sab'a sinin wa dribuhum wa huwa 'ashara sinin." Kamu itu perintahkan anak-anakmu untuk salat, menegakkan salat 5 waktu itu usianya 7 tahun. Berarti kalau sebelum 7 tahun anak diperintah salat, maka akan menjadikan anak ini nanti membenci salat. Maka kalau ada TK, ada PAUD, kok ngajarkan sholat sebelum 7 tahun, memaksa anak, apalagi kalau programnya bukan program sholat 5 waktu, sudah sholatnya sunnah, duha, diwajibkan pula. Anak nggak sholat duha, dihukum. Nah ini masalah. Kenapa? Karena apa-apa yang menyelisih standarnya Rasulullah SAW, pasti hasilnya error. Maka anak-anak yang dipaksa sholat duha sebelum usia 7 tahun, pasti biasanya di anak-anak ini menjadi tidak menyukai sholat. Sama anak-anak diajari membaca, diajari berhitung, tetapi tidak ditanamkan ke dalam dadanya kecintaan untuk membaca, kecintaan untuk belajar. Maka sampai kuliah saja, sampai dia punya anak saja, gak senang membaca. Berapakah indeks membaca orang Indonesia? Sudah berapa buku yang dihatamkan tahun ini? Berapa ya? Ya gak tahu saya. Kalau saya ditanya saya bisa jawab. Kalau saya, ente berapa? Biasanya baca gak sampai selesai. Lah, bapak-bapak juga sama ya pak ya? Gak pernah tuntas ya? Masalahnya, itu membaca apa enggak itu? Karena ada yang mengatakan yang disebut membaca tuntas itu adalah kamu baca dari awal sampai akhir sampai selesai. Habis selesai, engkau bisa menyebutkan judul bukunya, warna covernya, nama penulisnya, kalau perlu nama penerbitnya, dan bisa menerangkan secara singkat isi bukunya. Wah, berarti kita itu udah baca belum ya sejauh ini ya. Kenapa kemudian para mahasiswa ya? Para mahasiswa UGM pula itu kemudian bisa membaca? Bisa, tetapi sekali lagi bisa membaca beda sama senang membaca. Dan inilah tantangan satu di antara paling besar zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa hambatannya macam-macam alasannya. Ya kan sekarang ada ini karena ada gadget lah, karena ada inilah. Orang itu kalau senang naik gunung aja dilakukan. Naik gunung kan menyusahkan loh. Orang itu kalau sudah senang naik gunung, itu capek-capek dilakukan. Lecet-lecet tetap dilakukan. Iya kan? Kenapa? Karena sudah senang. Orang itu kalau sudah senang arung jeram itu enak napa mboten? Bapak-bapak pernah nanti arung jeram, Pak? Kalau mas-mas sudah pernah arung jeram? Sudah pernah? Di sungai mana? Sungai Codek? Maka arung jeram itu, bagi yang sudah pernah mengalami, itu kan sesuatu yang tidak, dalam tanda kutip, menantang. Kurang menyenangkan kalau dilihat dari, ngapain coba naik perahu karet, kemudian nanti melewati liukan-liukan. Tetapi orang yang mengalaminya excited. Dibawa arus, terkena percikan air, bahkan basah oleh air, itu menyenangkan. Padahal basah-basah. Jadi sesuatu yang menantang itu kalau disikapi dengan baik itu malah menyenangkan. Seperti orang naik arung jeram, seperti orang kalau sudah senang naik gunung itu menantang, ngos-ngosan. Tetapi kenikmatannya adalah kalau sudah sampai di puncak, lalu melihat sunrise. Wow. Sama, orang itu kalau sudah menyukai sesuatu, maka tantangan dalam melaksanakan sesuatu itu menjadi disukai. Maka orang itu kalau sudah senang belajar,
tantangan untuk belajar itu menjadi menyenangkan. Maka pertanyaannya, hari ini sebenarnya muda-mudi kita ini, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang kagungan putra, kagungan putri, anak-anak kita ini sebenarnya kenapa kok enggak senang belajar? Karena sekali lagi milenium itu juga bukan hanya sekarang, yang dulu juga sama. Kenapa kok anak-anak ini tidak suka belajar? Para ulama mengatakan karena mereka itu ikrah. Jadi dulu mereka itu belajar membaca itu karena dipaksa. Karena ada pemaksaan inilah, maka kemudian muncul awarid, muncul hambatan-hambatan dalam dirinya. Kalau yang dari Allah Ta'ala sudah takdir Allah. Tetapi ngomong-ngomong ada loh ya, orang-orang yang terhambat, sudah ditetapkan Allah terhambat, tetapi karena kegairahannya, karena kesukaannya belajar, maka dia belajar. Dalam satu adegan di Laskar Pelangi, itu Mas Andrea Hirata cerita tentang, ini tokohnya fiktif sebenarnya, tapi kalau Anda-Anda sudah pernah ke Bangka Belitung atau ke daerah-daerah yang susah listrik, jalannya jelek, saya sendiri pernah ngisi anak-anak Bangka Belitung di Bangka, ada satu sekolah SMA, itu dibiayai oleh PN Timah. Jadi kalau di Laskar Pelangi kan ada nanti tanding antara anak-anak Belitung sama SD Muhammadiyah Belitung sama SD-nya PN Timah. Nah, saya ngisi malah di PN Timah itu. Jadi PN Timah itu bikin satu program untuk anak-anak berprestasi yang tidak mampu dari daerah Bangka dan Belitung. Waktu itu, saya nggak tahu sekarang programnya masih ada apa enggak. Kemudian saya ngisi di sana, nanti diskusi dengan guru BK-nya, yang ternyata guru BK-nya adalah orang Yogyakarta. Oh, wong Yogyo. Jadi kami di sana ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Karena dia mungkin beliau kangen juga diajak ngomong pakai bahasa Jawa. Eh, pernah ngomong, ini mohon maaf ada yang ngapak ya? Ada yang orang ngapak? Jenengan ya pak ya? Iya, teman saya itu ngapak ya? Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Teman saya juga pernah sampai di Jepang ternyata ketemu orang Indonesia. Ternyata orang ngapak. Wah, kesempatan lah ya. Maka dua orang aneh itu bicara ngapak di Tokyo. Yang denger kan ya heran, ini bahasa planet mana ini ya. Tapi emang aneh kayak ya, bahasa ngapak itu bahasa yang luar biasa enak. Nah, maka kalau saya waktu itu gak ngapak, karena sama-sama Jogja ya, ngomongnya radialus itu. Tetapi kembali ke urusan kita, Andrea Hirata ini cerita bahwa anak Belitung itu ada yang namanya Lintang, diceritakan namanya Lintang. Lintang ini kata Andrea Hirata fiktif sebenarnya, tetapi mewakili anak-anak Belitung yang tidak beruntung. Mereka miskin, gak punya biaya untuk sekolah, orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan, tetapi anaknya penuh semangat. Ya, anak Belitung itu hampir tiap hari waktu itu makannya ikan. Ikan ini dalam penelitian ikan laut ya, yang tidak tercemar itu mengandung omega 3. Yang itu sangat bagus, sangat baik, sangat bagus untuk pertumbuhan otak. Bahkan dalam riset di County Durham di Inggris, itu anak-anak yang mengalami gangguan hambatan belajar, kebanyakan nonton TV, kebanyakan makan makanan yang ada micinnya, tidak suka belajar, tidak suka membaca, tidak suka dikasih PR. Dalam waktu 2 hingga 3 bulan, setiap hari dikasih pil. Maaf, dikasih kapsul. Kapsul ini isinya adalah minyak ikan. Minyak ikan ini diambil dari ikan laut. Itu kata gurunya dan kata para peneliti, hampir semua anak yang awalnya enggak suka membaca, anak-anak yang awalnya tidak suka ke perpustakaan, anak-anak yang awalnya tidak suka PR, anak-anak yang awalnya hobinya nonton TV, itu dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan setelah setiap hari diberi minyak ikan ini, kemudian mereka hobinya ke perpustakaan. Seorang anak namanya Elliot sampai cerita, dulu saya enggak suka belajar, but now the best place in the world is library.
tempat terbaik di muka bumi adalah perpustakaan. Dulu gak suka membaca, tetapi setiap hari sekarang sudah bisa menghabiskan beberapa buku. Bukan hanya satu, beberapa buku. Sampai gurunya mengatakan Elliot mengalami perkembangan kemampuan membaca 2 tahun. Jadi harusnya 2 tahun lagi baru bisa. Ini ternyata dengan diberi minyak ikan, kemampuan membaca seakan-akan sudah naik 2 tahun dengan izin Allah Ta'ala. Maka wajar tuh kalau anak-anak Belitung atau anak manapun yang hobinya makan minyak ikan, makan ikan laut, pada dasarnya dia akan memiliki kemampuan membaca, kemampuan otak yang lebih baik. Ini juga catatan buat kita. Ini mas-mas yang masih mahasiswa, kalau rada tulalit, kalau di depan dosen agak ngantuan, ngerjain PR agak bingungan, mengingat rumus agak susah, itu mungkin perhatikan makananmu. Kalau tiap hari makanannya mie instan, ya tulalit. Kalau tiap pagi minumnya kopi instan, ya tambah tulalit. Kopi instan itu bikin error. Kopi instan itu kan, kalau kopi instan yang bertanggung jawab, oke ya. Tapi kalau kopi instannya itu ternyata pakai perasa, perisa, cuma zat kimia diberi rasa kopi. Cuman pula itu. Perut kau nanti akan kembung, kepala akan pening-pening. Maka kayak teman saya, gara-gara minum kopi instan yang mereknya gitu ya, itu akhirnya dia masuk rumah sakit. Makanya kopi itu digiling, bukan digunting, jelas. Maka sama, ini tadi Andrea Hirata cerita Lintang ini yang tiap hari makan ikan ini, yang kalau tinggal di rumah, rumahnya cuman gede, kecil, maka nanti dengan saudara-saudaranya kalau tidur itu seperti ikan dijejer, itu kemudian pada suatu malam membuka buku dan keluar dari bukunya itu huruf-huruf yang bercahaya. Maka malam itu di kamarnya Lintang ini dipenuhi dengan huruf-huruf yang bercahaya. Dan Lintang sangat menyukai membaca. Kenapa? Mau gelap, mau miskin, mau kurang, tetapi kalau orang sudah senang membaca, maka gelapnya malam tidak menghalangi kesukaannya membaca. Kurangnya buku tidak menghalangi keinginannya untuk mendapatkan bacaan. Dulu ulama, karena kondisinya tidak kondisinya juga kurang mampu, kemudian tidak punya kemampuan juga untuk membeli kalau dulu pakai minyak, belum ada lampu listrik, maka ulama ini kalau mau membaca di tengah malam, itu satu di antara favoritnya adalah saat malam bulan purnama. Maka ketika malam bulan purnama, sang ulama ini mencari kuburan. Jam 12 malam nyari kuburan. Ngapain? Katanya alasannya biar enggak ada yang ganggu. Kalau kita sekarang, mahasiswa sekarang gimana? Cocok ya jam 12 malam cari kuburan. Terus kemudian baca. Kenapa? Ya karena biar terang dan enggak ada yang ganggu. Yang lain lagi nyari pos kamling. Jadi di pos kamling di satu daerah waktu itu di pos kamling itu ada lampunya, lampu sentirnya. Maka kemudian orang ini datang ke pos kamling untuk nunut membaca. Maka oleh para penjaga, penjaganya malah tidur. Nanti jam segini saya dibangunkan. Ya, akhirnya sang ulama ini membaca buku di pos kamling tersebut sambil berjaga-jaga. Sedangkan nanti kalau jam berapa, taruh jam 4, baru bangunkan penjaganya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi ya, hambatan fisik ini, kalau orang sudah tertanam kecintaan di dalam dadanya, maka dia akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Beda kalau orang itu gak suka, meskipun buku ada di hadapannya, maka buku itu gak akan dilahapnya. Maka dari sini kita tahu bahwa yang utama sebenarnya adalah penanaman kecintaan, bukan pemaksaan. Kecil-kecil bisa membaca, tapi kalau tidak ada rasa suka di dalam dadanya, nanti belum juga lulus SD sudah dia tinggalkan buku-buku. Tetapi meskipun
susah hidupnya, meskipun susah kondisinya, tapi karena suka sudah ada di dalam dadanya, dia akan mau melakukannya. Maka pertanyaannya kemudian bagi kita adalah, lah terus bagaimana menanamkan rasa cinta itu di dalam dada kita, di dalam dada anak-anak kita. Ini mohon maaf nih bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri. Saya tanya sekali lagi, bapak-bapak lebih senang anak-anaknya senang membaca atau bisa membaca? Ini yang calon punya anak, besok lebih senang anaknya senang membaca atau bisa membaca? Senang ya? Benar. Berarti resikonya kalau anak kita sampai kelas 3 SD belum bisa membaca gimana? Lebih penting mana? Senang. Kalau saya tanya ke guru-guru, guru-guru SD gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih senang murid-muridnya bisa membaca apa senang membaca? Bisa. Senang. Senang apa bisa? Ya senang tapi harus bisa, Pak. Ya bisa. Makanya saya tanya, lebih penting mana? Senang apa bisa? Ya kalau lebih penting mana? Lebih penting senang, Pak. Berarti sekarang program SD itu harusnya menanamkan kesenangan, kecintaan membaca atau kebiasaan membaca. Ya harusnya kesenangan, Pak, kecintaan, Pak. Senang belajar atau bisa belajar? Ya harusnya senang belajar, Pak. Kalau anak senang belajar, kira-kira dia mau belajar enggak? Mau. Kalau anak senang membaca, bacaan enggak ada, dia cari enggak? Cari. Jadi kalau kita punya perpustakaan di SD kita, perpustakaan di masjid kita ini, kalau jamaahnya senang membaca, enggak usah diperintah, pasti membaca. Wong tidak ada saja dia cari. Apalagi ada, dia pasti akan cari. Maka kalau kita lihat di zaman kekhalifahan Islam, itu nanti kalau kita mengenal namanya kutab. Kutab itu sistem pendidikan yang kata sebagian pakar ada sebelum zaman Islam. Jadi maka sebelum zaman Islam sudah ada yang namanya kutab. Kutab ada yang menyebut dari kata-kata bayak tubuh, yaitu tempat untuk belajar membaca dan menulis. Lalu ketika datang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kutab khususnya untuk anak-anak kecil di dalam masjid atau di area masjid begini nih. Ada kutab untuk anak-anak kecil. Untuk apa? Belajar membaca dan menulis. Belajar nanti kemudian ketika mulai turun Quran, belajar Al-Quran. Yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk menanamkan kecintaan kepada agama ini dengan iman. Jadi kutab ini menjadi dasar pendidikan yang basisnya masih kayak gini. Maka kata ulama Sirah, satu di antara bukti peradaban Islam paling fisik, paling konkret adalah masjid. Masjid ini dimanfaatkan untuk pendidikan-pendidikan jamaah, termasuk tadi anak-anak kecil dengan kutab. Menariknya, karena Rasul menganggap membaca dan menulis ini penting, kita tahu waktu perang Badar usai, muslimin menang, maka orang-orang kafir Quraisy itu boleh membebaskan dirinya dengan syarat mengajarkan anak-anak muslimin membaca dan menulis. Saking pentingnya membaca dan menulis. Kita enggak. Jadi kita tahu ya bahwa membaca dan menulis itu penting. Tetapi tanpa rasa cinta, maka membaca dan menulis bisa menjadi pekerjaan yang menjijikkan. Pekerjaannya ingin dijauhi oleh anak-anak kita. Nanti mereka menjadi besar tanpa rasa cinta itu, maka kemudian mereka tidak akan membaca dan menulis. Ini kan mohon maaf, ini kan pada bisa membaca dan menulis. Menulis juga bisa kan? Sudah berapa buku yang ditulis, Mas? Senang nulis kan? Enggak. Kenapa kok ulama-ulama dulu enggak punya gadget, enggak punya laptop, enggak punya, mohon maaf ya, pulpennya enggak kayak jenengan ini. Kadang malah pulpennya itu ada yang harus pakai tinta apa itu, celup itu nulis. Tapi mereka bisa menulis berlembar-lembar buku. Ada seorang ulama itu bisa menulis 2 hingga 10 lembar setiap hari, sehingga nanti beliau bisa menulis berjilid-jilid buku.
Kita ini laptop ada, komputer ada, gadget ada, informasi tinggal tanya Google, fas'alu googlan in kuntum la ta'lamun, ya Syekh Google ana as'alukum. Gampang sekali, tetapi mengapa kemudahan-kemudahan ini enggak menjadikan kita makin produktif menulis? Kan aneh. Artinya ini sebenarnya kemudahan apa ketidakmudahan? Kan gampang banget sekarang. Karena rasa cinta ada di dalam dada. Karena rasa enggak bisa bohong. Kalau orang tidak senang, ya walaupun gampang tidak dilakukan, walaupun mudah tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ada khursul hub, tidak ada hub, tidak ada cinta. Maka Syekh Azhar Nuji mengingatkan kepada kita dalam ta'lim al-muta'lim, maka tantangan belajar itu harus dijawab dengan beberapa hal. Kalau kita menginginkan menginginkan muda-mudi, menginginkan murid-murid itu betul-betul murid, bukan murad. Murid itu dari kata aroda, yuridu murid. Orang yang menginginkan ilmu. Orang yang tidak menginginkan ilmu duduk di sini, duduk di tempat ini, tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Kenapa? Karena tidak terlibat. Karena tidak melibatkan diri dengan belajar. Dia tidak pingin, dia cuma duduk di situ karena diajak orang. Dia duduk di situ karena panitia. Dia duduk di situ karena mampirlah sekalian. Enggak ada keterlibatan. Sama, sekarang kita perhatikan anak-anak murid-murid itu masuk ke SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Itu bukan untuk ilmunya, tetapi sekedar mengejar gelarnya. Lebih yang meneh, masuk enggak sekolah, ya sudahlah sekolah. Kenapa kok sekolah? Ya yang lain sekolah, saya ikut sekolah. Kenapa kuliah? Ya bagaimana lagi, disuruh sama orang tua. Ya bagaimana lagi, kalau enggak kuliah nanti enggak dapat gelar sarjana. Ya bagaimana lagi, kalau enggak kuliah nanti enggak bisa dapat kerja. Seakan-akan yang membuat kita punya kerjaan itu ijazah kita, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Ta'ala. Nah, maka kecintaan ini, penanaman kecintaan ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Jamaah sekalian, kecintaan inilah yang perlu kita tanamkan ke dalam dada anak-anak kita, atau gak usah anak-anak kita, wong belum pada nikah ya, ke dalam dada kita. Gimana caranya? Ada yang menjelaskan, cinta itu weting tresno jalaran soko kulino. Oh, gitu ya. Jadi karena terbiasa jadi jatuh cinta. Maka ada istilah jatuh cinta, ada istilah bangun cinta. Pilih yang mana? Jatuh apa bangun? Bangun apa jatuh? Kira-kira jatuh itu enak apa enggak? Ini kalau saya jatuh kan kira-kira apa efeknya? Ini kan jatuh ya namanya ya. Baru dikit kan sudah protol satu ya. Kepalsuan yang palsu ya gini. Ingin enak jatuh apa bangun? Ini anak-anak muda ini pengen bangun apa pengen jatuh? Pengen gimana Mbak? Enak jatuh apa bangun Mbak? Jatuh cinta apa bangun cinta kita ini? Tapi kenapa kebanyakan anak muda senangnya jatuh cinta ya? Jatuh itu padahal sakit loh ya. Jatuh itu kan...